Nah, ini cukup. Ya, ini udah ditutup juga oleh penduduk sana agar aliran ini tidak terlalu kuat mengarah ke rumah penduduk yang ini. Karena yang ini mengarah ke masjid dan bagian bawah masjid itu udah roboh. Udah berongga di bawahnya sana. Ini dibuat untuk sementara agar masyarakat bisa lewat dan agar yang siswa-siswa yang akan sekolah di sini bisa sekolah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sana, teman-teman Rado, ketemu lagi di sana kampung kita. Di sana kita berada sekarang di Kota Rawang, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ini ya, di mana masyarakat lagi membuat jembatan darurat untuk bisa dilewati oleh masyarakat setempat karena jembatan yang lama yang sebelah sana udah putus dihantam banjir bandang tanggal 7 Maret 2024. Kemudian waktu itu masyarakat udah dua kali juga membuat jembatan di sini, tapi jembatannya udah putus juga karena banjir lagi, karena air meluap dan kebawa lagi. Nih, tapi hari ini masyarakat juga berinisiatif membuat jembatan darurat agar bisa dilewati oleh siswa dan masyarakat setempat. Ini ada dua, ini sekolah dasar. Dan di sebelah sana juga ada sekolah dasar juga sana. Dia ada dua sekolah di sini. Dan hari ini tidak belajar karena memang gurunya sebagian besar berasal dari daerah luar, dari arah Painan dan sekitarnya. Jadi untuk ke daerah ini mereka harus melintasi sungai ini. Sementara aja jembatan tidak ada lagi sana. Dan ibu-ibu juga masak sini untuk keperluan para pekerja nanti sananya. Ya, alhamdulillah masyarakatnya sangat kompak sekali. Ada. Saya menyeberang sana, jadi harus dibuat segera jembatan daruratnya karena enggak kasihan nih sini. Menyeberang di sini sangat, harusnya sangat kuat sekali. Tadi kami sudah coba juga, itu bisa aja terbawa arus, apalagi bagi lansia yang melewati ini sana. Alhamdulillah nih udah bisa lewat kita. Nih mau lewat tuh. Ini jembatannya udah bisa dipakai, udah bisa lewat. Ya, kita lewat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat. Ya, alhamdulillah udah bisa lewat. Tadi harus menyeberang lewat sungai sana. Biar ini udah bisa lewat nih. Samaan. Oke. Okay. Yap, kita lanjutkan. Yuk. Kita lagi goro, yuk lanjut. Nah, kita lewat lagi nih. Ini kayaknya udah mulai gerimis. Gak mulai gerimis nih sana nih. Bismillahirrahmanirrahim.
aduh, aman. Aman. Aman hitam. Ini ya, kawan kita. Ini bikin salut sana, ini udah ada motor yang lewat nih ya. Tapi sampai di ujung ini apakah akan digendong atau gimana nih? Menging. Ayo, pasti bisa. Nah, beginilah cara mindahin motor kalau di sini sana di Koto Rawang. Ekstrim sekali ini ya. Gawat. Ya, ini ada satu motor lagi yang mau nyebrang. Oh, hati-hati. Hey sana, ini kayaknya jembatan udah hampir selesai, satu sebelah sana udah selesai, yang ini belum. Tapi kayaknya nih sana kita khawatirnya nih udah gelap sekali, kemungkinan juga akan hujan lebat. Kalau seandainya hujan lebat, maka kemungkinan jembatan ini pasti terbawa arus juga. Mudah-mudahan saja tidak seperti yang kita khawatirkan, dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya sana. Amin, ya rabbal alamin. Nih mesin eskavatornya lagi kerja menormalisasi aliran sungai ini kembali sana. Mudah-mudahan cepat selesai dan semuanya bisa beraktivitas dengan seperti sedia kala sana. Baik sana, terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sana, terima kasih atas segala supportnya. Sampai jumpa.